Sob, ketemu lagi bersama gue Bilal di channel review gue. Oke, kali ini gue mau unboxing sebuah produk High Power Headlamp Crate XML T6. Oke Sob, ikutin terus video ini. Oke Sob, langsung aja kita buka boxnya. Oke, kita simpan dulu boxnya Sob. Kita buka. Oke, headlamp ini memiliki 3 buah lampu LED Sob, yang dapat menghasilkan cahaya hingga 5000 lumen, yang terbuat dari bahan aerograde aluminium, yang membuat senter LED ini memiliki cooling system yang lebih dingin Sob dibanding senter yang lain Sob. Lalu senter ini dilengkapi dengan strap yang terbuat dari bahan yang halus Sob, kuat dan elastis sehingga tidak akan sakit saat digunakan. Dan untuk daya senter ini menggunakan 2 buah batu baterai 18650 seperti ini Sob, kalian bisa lihat. Oke, yang kalian bisa pasang di sebelah sini Sob. Oke. Okay. Oke. Okay. Kita buka dalamannya Sob. Oke. Okay. Kita bisa pasang di sebelah sini Sob batunya. Dan untuk batu baterainya tidak terdapat di dalam box, kalian bisa membelinya sendiri Sob. Oke. Okay. Kita pasang aja Sob batunya. Oke, seperti ini. Kita pasang. Kita coba dulu. Oke, Sob. Kita pasang dulu. Dan kita coba nyalakan. Oke, Sob. Di sini ada tombol on-off-nya. Kalian bisa lihat. Dan headlamp ini memiliki beberapa mode, Sob. Oke, seperti ini, Sob. Yang pertama. Oke. Seperti ini yang pertama Sob. Dan yang kedua seperti ini Sob. Oke. Kalian bisa lihat. Dan yang ketiga seperti ini Sob. Oke. Kalian bisa lihat. Oke. Dan yang terakhir seperti ini Sob. Oke. Ya, segitu aja penjelasan dari gua. Oke, sekian dulu Sob video unboxing dari gua. Kalau ada pertanyaan, lu bisa tulis di kolom komentar. Dan jangan lupa klik tombol like, share, dan subscribe-nya kalau menurut lu video ini bermanfaat Sob. Oke, salam Sob-Sob.